Hai semua, sebelum kita lanjutkan dengan topik video kali ini, saya ingin maklumkan drama tu buat lagi giveaway bulanan. Siapa tahu anda pemenangnya. Untuk tahu cara-caranya, anda boleh tengok komen di video ini. Pelakon Syahrul Rizwan berkongsi kabar gembira menimang cahaya mata kedua selepas isterinya Habila Dina Emir Muhammad Akif Emir selamat melahirkan bayi perempuan seberat 3.3 kg di Hospital Pusrawi Kuala Lumpur hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan berita bahagia ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Syahrul bersyukur kelahiran itu dipermudahkan dan berterima kasih kepada semua yang mendoakan kesejahteraan isteri serta bayinya itu. Katanya Ali dapat adik perempuan. Alhamdulillah 13 Jun 2020 bersamaan 21 Syawal. Lahir sudah Puteri Soleha Baba. Lengkap sudah sepasang. Menurutnya semuanya selamat, ibu sihat, bayi pun sihat. Doakan supaya ibu cepat sihat dan bayi membesar jadi anak yang solehah. Menurutnya lagi, apa yang terjadi kepadanya apabila isteri selamat melahirkan? Syahrul mengakui hilang kata-kata disebabkan terlalu gembira menerima kehadiran anggota baru dalam keluarganya itu.